Ya. Buka pas dulu aja, ya dilepas aja, lepas dulu. Dilepas dulu aja. Iya, buang sial, Pak. Kan sekarang itu, Pak. Apa? Enggak tahu deh, Mas, gimana, Mas? Iya, sekali aja. Botakan ya, kan? Iya. Normalnya deh. Oh, gitu. Aku pincang, ya. Enggak, Pak, santai aja. Enggak apa-apa. Aku harusnya pakai masker ya? Kalau aku nggak bilang. Oh, bapak yang pakai. Ada kudungnya sih? Ih, masa? Bisa aja sih, bapak. Itu apa? Kutu beras, Pak. Gimana rasanya, Mbak? Apa? Adem. Enteng sih. Tahu kenal ini ya. Soalnya rontok juga, Pak. Jadi aku pengen kayak lebih subur aja gitu. Nah, ada untuk masuk kan ya. Emang iya. Kan pakai hijau. Ini mirip banget gitu. Jadi subur. Bener apa enggak teman-teman? Temen aku sih jadi umurnya subur sih, ada. Subur gitu, Mas? Ha-ha. Soalnya dulu dia sempet sakit gitu, rontok parah ya. Asal perawatan aja sih. Soalnya kan kalau cewek kan tahu sendiri kan suka ganti shampoo, nah, apa, iya. Gitu kan, terus belum di coloring kayak gitu. Jadi yang bikin rusak kan ini. Jadi rontok. Jadi ini ya, solid. Ini dihalusin nih? Iya. Iya.
Aduh. Rambutnya kumpulin ya Pak? Kumpulin nggak boleh, dibawa semua juga boleh. Yang punya orang sekarang. Pakai ini apa, minyak kemiri? Aku biasanya ngumpet minyak kemiri. Karena emang dasarnya udah tipis. Udah ganti produk kali ya, jadi kayaknya rontoknya tuh tetap gitu. Malesin juga. Banyak faktor sih rontok. Stres. Pikiran dia. Gitu-gitu. Kali berarti ini, first time. Dua kali dulu, bayi. Oh, dulu bayi. Oh iya, bayi. Biasanya dipotong gimana ya? Biasanya paling bob layer itu aja sih, yang standar cewek. Tapi di sini tempatnya baru pertama kali mas. Kebanyakan emasnya gitu. Aku jarang sih biasanya kalau di Bandung sih, seringnya terakhir seringnya di Bandung. Oh gitu ya. Oh ya pasti soalnya. Ini ke kantor kemarin doang. Emang kantornya di mana? Di Kuningan. Oh di Kuningan, nggak jauh lah ya dari sini. Enggak. Masih WFH atau selang-seling? Masih WFH sih, WFH, ya. Bisa remote juga kerjaan sih. Enak kalau masih kerja mas, walaupun WFH ya. Iya, alhamdulillah sih. Kayak gini kan coronanya gak kelar-kelar, banyak yang di PHK. Iya. Iya pak, nggak selesai-selesai ya. Tapi awal-awalnya kita kayak percaya banget ya. Yang PSBB pertama itu kan kayak benar-benar sepi banget. Ya pak ya. Pasti ngerasain deh. Karena kayaknya orang udah bodo amat gitu. Kayak, ih ngapain lah. Karena urusannya perut. Iya. Dulu jam 8, jam 9 udah kayak jam 1 malam. Oh gitu pak. Aku kan sering tiap malam keluar nyari makan. Iya, sepi banget ya pak. Jam 9 tuh udah kayak jam 2. Iya sama di dekat rumahku juga begitu. Kayak orang bener-bener yang takut gitu. Bener-bener yang di rumah aja gitu ya. Iya, anak kecilnya sampai nggak ada yang keluar. Kalau salah anak kecil bodoh. 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 Mana lari-lari yang di jalan tuh.
benar-benar dari awal tahun mau kayak gini ya, sampai hancur-hancuran ya 2020. Iya, semua orang loh. Oh, iya sih. Ya maksudnya. Kena dampak. Parah. Yang disangka-sangka. Yang bayang juga udah takut. Iya, pasti gitu pak. Tapi mulai maksudnya agak ramai lagi gitu dari bulan apa tuh pak? Ya sekarang juga masih belum normal lagi. Itu ya. Orang cukur masih yang biasa langganan tiap bulan cukur juga sekarang bisa 3 bulan. Oh iya. Pada beli yang satu nih orang pak. Iya. Iya kali ya. Kan saking takutnya. Apalagi anak-anak sekolah belum masuk. Iya benar. Biasanya anak sekolah yang banyak. Sekolah kan anak sekolah iya ya. Bulan cukur. Orang dewasa juga gitu kalau aku tanyain. Karena kerjanya di rumah malah cukur. Iya. Ngapain rapi-rapi orang di rumah doang gitu ya. Biasa 3 bulan sekarang 3 bulan kan. Jadi menurun omsetnya. Benar pak, iya pasti. Kali awal tahun ya, biasanya awal tahun kembali makan normal. Kayaknya kalau vaksinnya udah mulai sih kayaknya mendingan lah. Karena sekarang belum vaksinnya belum turun tuh belum disuntikin ya. Belum. Kalau nggak di vaksinnya nggak disuntikin nyampe kapan juga nggak ada selesai-selesai. Cuma pilkada yang bisa menghentikan corona. Pilkada. Karena jalan terus ya. Dengan politik. Kampanye jalan itu musuh misalnya itu suaminya iya kamu ajak bang ya bang kamu ajak ini yang layak ya si buat aku. Masih kelihatan perempuan si bapak bisa aja kasih kumis bilang sering bagus iya. Oh iya, bisa. Lihat tuh, lihat temennya. Orangnya mata.
punya orang jangan. Ya sekalian bersih di sini. Dianggut gitu ya Pak. Kalau itu mau bawa deh. Kalau bawa goni, goninya habis. Orang buat bersih kok.